yang minat rumah American model. Hai, kembali lagi bersama saya Anggi Ratnasari. Kali ini Anggi ada di lokasi Jakarta Barat, Kebon Jeruk ya. Anggi akan review rumah modern nih, American modern. Ini rumahnya brand new, baru jadi, siap huni. Bagi yang nyari rumah siap huni di daerah Jakarta Barat, Kebon Jeruk, ini salah satunya opsi ya. Ini 2 lantai, 41 kamar tidur ya. Ini luas tanah sekitar 164 meter persegi. Oke, mau tahu detailnya? Yuk ikutin Anggi. Bisa dilihat, ini carport dan di sini ada satu garasi. Kita sebelah sini kita masuk yuk. Nah, ini areanya udah rapih ya. Ceilingnya udah tinggi tuh. Ini pintunya mewah banget guys. Elegan ya, elegan. Yuk masuk yuk. Nah, pas masuk ini untuk ruang tamunya. Bisa dilihat ini ceilingnya tinggi ya. Ini untuk plafonnya udah rapi, udah seperti ini. Cuman. Nah, di lantai satu ini disiapkan satu kamar mandi tuh. Untuk saat ini kamar mandinya belum pasang pintu ya. Karena ini rumahnya baru jadi banget. Di sini ada dapur bersih dan dapur kotornya kita bisa dilihat ke sini. Ya, masuk kita lihat. Nah, di sini ada dapur kotor. Nah, ini untuk dapur kotor. Nah, ini ke belakang akses dari garasi. Tuh. Nah, selain itu, ini ada akses tangga. Ini akses tangga yang mau ke kamar mbak sama ke kamar mandi mbak ya. Kita nanti lihat di lantai duanya. Ada akses juga yang mau ke lantai duanya. Oke, yuk ikutin lagi ke sini. Nah, di lantai satu disediain satu kamar. Gede juga nih di sini. Tuh. Dan satu kamar mandi. Jadi di sini opsi kalau nggak mau kamar utamanya di atas, ini salah satunya. Ini kamar utama yang di lantai bawah. Ini gede dan udah disediain kamar mandi. Yuk lanjut. Nah, ini area belakang. Ini buat area terbukanya tuh. Ini buat akses cahaya ya, udara keluar masuk. Oke juga konsepnya. Keren. Yuk lanjut kita ke lantai 2. Ini tangganya juga enak nih. Tuh bisa dilihat naiknya nggak terlalu tinggi ya. Terus ini udah kuat juga. Wah, ini bener-bener rumahnya baru jadi ya. Jadi cepet-cepetan nih, bagi yang nyari Jakarta Barat segera hubungi saya Anggi Ratnasari. Nah, di sini ada 4 kamar. Yuk kita ke kamar ini dulu. Nah, ini dia. Ini kamar yang udah ada balkonnya ya. Tapi jangan khawatir, nanti di sini ada kaca, ada jendelanya. Ini ada balkon. Kita lanjut. Nah, ini kamar anak satunya lagi. Tuh. Tuh, ini area balkonnya juga. Jadi semua kamar ada balkon, oke? Oke kan? Yuk kita lanjut. Nah, di sebelah sini ada kamar mandi. Kamar mandinya sharing ya. Tuh. Oke, kita ke sini. Nah, ini dia. Ini akses yang mau ke kamar mbak ya, di sini. Ini kita sediain, ini buat kamar mbak. Satu kamar mandi mbak juga. Tuh. Di sini. Tangganya, yang tadi. Ke bawahnya itu ke garasi ya, ke dapur kotor. Nah, ini untuk area cuci. Bisa di sini. Tuh ada akses cahayanya juga. Nah. Kita lanjut yuk ke kamar utama yang di lantai 2. Nah, ini dia. Ini kamar utama yang di lantai 2. Luas bukan? Tuh untuk kamar mandinya. Ini emang masih bau-bau cat ya. Emang rumahnya baru banget nih. Baru kemarin kali jadinya ya. Ini santai ya.
bisa ditutup juga bisa, opsional ini. Kalau ngeblong kayak begini juga enak banget buat udara. Dan bisa dilihat tuh ke bawah seperti ini. Nih, gimana guys untuk rumahnya? Jadi bagi yang minat rumah American modern ya seperti ini, bisa segera hubungi saya Anggi Ratnasari di nomor bawah ini. Untuk cek harga, visit lokasi, segera info Anggi ya di nomor bawah ini. Oke guys, thank you, bye-bye.